Kita harus unggul, kita harus, nah untuk unggul kita harus berani mencoba, tidak takut gagal, ya. Tapi juga jangan terus tidak punya modal apa-apa. Harus punya modal pengetahuan, harus punya modal uang. Ya, nanti Pak Eto akan menjelaskan nih. Nah, modal uang berarti harus menabung untuk kita bisa berkompetisi, bersaing dengan yang lain. Harus punya pengetahuan juga, harus berani mencoba. Nah, jangan takut, jangan takut gagal juga. Tidak apa-apa, tapi juga jangan gagal terus. Nanti di dalam kehidupan harus seperti itu. Tidak ada yang semuanya yang ingin di sini terus? Tidak ada ya? Ingin pulang, ingin membangun negeri. Kita ingin merdeka, merdeka dalam apa? Kalau sekarang, kalau dulu kan merdeka dari penjajah. Kalau sekarang merdeka, kita menentukan nasib kita sendiri. Betul. Itu yang harus kita tanamkan. Kita harus menentukan nasib sendiri ya. Karena kalau kita semua maju ya, kita pribadi-pribadi kita maju, kita bisa membangun negeri kita. Ya. Semoga. Tapi itu pasti kita harus maju. Kita harus memacu diri kita sendiri untuk maju ya. Semangat. Takut sama majikan. Ini harus dilihat bagaimana hubungan dengan majikan ya. Ya. Kalau misalnya nggak berani, bisa ke KJRI. KJRI akan membantu Anda melaporkan kepada majikannya bahwa Anda sakit, mohon bantuan diberikan asuransinya. Kalau misalnya kita juga beberapa kali mengantarkan para pekerja migran Indonesia yang sakit ke rumah sakit untuk itu. Kalau ada teman yang sakit juga silakan. Kita ada nomor WA ya, di Facebook atau lapor di inbox gitu. Kita akan tengok ada tim kita, ada citizen service atau pelayanan warga itu yang akan secara regularly adalah menjangkau mbak-mbak yang sakit di rumah sakit. Nah, ini kami memerlukan bantuan dari teman-teman sekalian. Kalau ada yang tahu ada temannya sakit atau saudaranya sakit di sini, silakan lapor ke KJRI, kami akan menanganinya. Juga ada yang sakit ini terus diterminate, Bu. Enggak boleh, enggak ada. Itu ada aturan majikan di Hong Kong juga terikat oleh hal itu tersebut. Tidak boleh orang yang sakit itu diterminate. Mereka akan kena sanksi kalau melakukan itu. Kalau seperti itu, mengadu aja ke KJRI. KJRI ini adalah rumah teman-teman sekalian. Satu untuk bersama.
bersama Posko.